Melaksanakan aksi di 20 provinsi, yaitu dengan dua tema. Satu, menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua adalah menolak kenaikan iuran BPJS khususnya untuk kelas 3. Ada 6 alasan mengapa KSPI menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Yang pertama adalah dalam Omnibus Law tersebut menyiratkan akan menghapuskan sistem upah minimum. Pengenalan upah per jam itu akan mengakibatkan upah minimum terdegradasi, bahkan hilang, karena orang akan atau buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bulan hanya 2 minggu, maka bisa dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi adalah setengah daripada nilai upah minimum yang berlaku di satu daerah tertentu. Kalaulah pemerintah melalui Menko Perekonomian mengatakan bahwa ini adalah untuk pekerja paruh-paruh waktu ataupun tenaga ahli, tidak perlu diatur dalam Omnibus Law karena sudah ada selama ini berjalan berdasarkan kesepakatan nilai upah yang didapat berdasarkan keahlian dan jumlah jam paruh waktu tersebut. Oleh karena itu kami menolak karena ini akan menghapuskan upah minimum, membuat buruh kembali menjadi absolut miskin. Yang kedua, RUU ini akan mengakibatkan hilangnya pesangon. Walaupun Menko Perekonomian, Menperin, dan Menaker mengatakan bahwa pesangon tetap ada, tapi akan diberikan on the top, yaitu yang disebut dengan tunjangan PHK atau unemployment benefit, sebesar 6 bulan upah. Pertanyaannya sederhana, dari mana biaya atau dana untuk memberikan 6 bulan upah? Kalau seorang pekerja DKI upahnya adalah 4,2 juta, kali 6 bulan, satu orang berarti ada 24 juta dia dapat. Dari mana uangnya? Kalau di negara maju, dikenal dengan unemployment insurance, berdasarkan iuran dari pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Tapi kalau unemployment benefit yang ditawarkan, tidak jelas, bahkan dikatakan tidak ada iuran. Ini hanya sebuah strategi, pada satu titik akan dihilangkan pesangon. Dan karena itu buruh pasti akan melakukan perlawanan keras terhadap pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja ini yang akan menghilangkan upah minimum, yang kedua adalah akan menghapuskan pesangon. Yang ketiga, akan terjadi penggunaan outsourcing dan karyawan kontrak yang masif dan semena-mena. Karena dalam undang RUU Cipta Lapangan Kerja ini, di situ diatur, dikatakan boleh semua jenis pekerjaan dilakukan kontrak dan bisa di-outsourcingkan. Di Undang-Undang nomor 13 itu hanya dibatasi untuk outsourcing 5 jenis pekerjaan saja. Cleaning service, catering, driver, security, dan jasa penunjang perminyakan. Nanti dibebaskan, bahkan kontrak dibebaskan untuk semua jenis pekerjaan. Dengan demikian tidak ada kepastian kerja. Saudara bisa bayangkan masa depan anak-anak kita yang sedang sekolah untuk memasuki dunia kerja nanti terancam. Sudahlah tidak punya kepastian kerja, upah tidak punya kepastian karena sistem per jam menghilangkan upah minimum, dan ketika terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja tidak ada pesangon, tidak ada jaminan pensiun. Yang keempat, hilangnya jaminan pensiun dan jaminan kesehatan karena orang yang bekerja di bawah upah minimum dibayar oleh pengusaha. Kalau RUU ini disahkan, mengakibatkan pengusaha tidak punya kewajiban membayar jaminan pensiun dan bahkan jaminan kesehatannya. Siapa yang bayar? Sudah upahnya di bawah upah minimum, tidak ada lagi jaminan sosial, pensiun maupun kesehatan. Yang kelima adalah TKA dipermudah. Di dalam Undang-Undang nomor 13 2003, TKA itu tenaga kerja asing hanya untuk skilled workers, dan terjadi transfer knowledge, transfer job, sehingga ketika tenaga kerja asing kembali ke negaranya,
dia bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. Tapi dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersirat bahwa semua jenis pekerjaan dan unskilled workers atau pekerja buruh kasar kita sebutnya itu boleh. Ini mengancam masa depan tenaga kerja lokal, di mana negara tidak bisa melindungi tenaga kerja lokal. Dan yang keenam, dihapuskannya efek jera dalam bentuk sanksi pidana. Maka pengusaha nanti boleh tidak membayar upah minimum, toh tidak ada sanksi. Pengusaha boleh mengeksploitasi buruh dengan sistem outsourcing yang tidak punya masa depan, toh tidak ada sanksi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, khususnya keterkaitannya dengan ketenagakerjaan, karena membuat masa depan para pekerja, calon-calon tenaga kerja, orang-orang muda yang akan memasuki dunia kerja tanpa perlindungan. Kita setuju dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi mengatakan ingin mengundang investasi sehingga terbuka lapangan kerja. Kita setuju. Yang kita tidak setuju, ketika investasi masuk, maka tidak ada perlindungan buat kaum buruh. Ini adalah kepentingan proteksi pemilik modal. Maka kami mengatakan RUU Cipta Lapangan Kerja bercita rasa pengusaha. Dimulai dari prosesnya, Satgas diketuai oleh Ketua Umum Kadin. Semua anggotanya adalah pengusaha, asosiasi pengusaha. Tak ada satupun serikat buruh yang dilibatkan dalam prosesnya. Maka RUU ini bercita rasa pengusaha. DPR harus menolak. Karena buruh juga punya kewajiban dan hak di negeri ini terhadap perlindungan negara kepada mereka. Perlindungan terhadap job security, yaitu kepastian kerja, social security, jaminan sosial, dan juga salary security, yaitu kepastian upah. Karena itu kami meminta DPR untuk sungguh-sungguh di 20 provinsi, di Surabaya, di Bandung, di Batam, di Makassar, di Gorontalo, di Aceh, di Medan, dan beberapa Bengkulu, di Semarang, dan beberapa Lampung, dan beberapa provinsi lain bergerak bersama. Mudah-mudahan DPR, walaupun katanya belum diserahkan RUU Cipta Lapangan Kerja, kami sudah menangkap apa yang tersirat yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menaker, dan Menperin di beberapa media yang kawan-kawan beritakan selama ini. Kami membaca bahwa RUU ini adalah ingin mengeksploitasi kaum buruh atas nama investasi dan mendowngrade kesejahteraan kaum buruh dan pekerja. Anda semua termasuk media juga adalah bagian dari pekerja. Dan karena itu kita harus berjuang bersama-sama. Para ibu menyekolahkan anaknya dengan susah payah, tapi terancam masa depan anaknya akibat tidak ada perlindungan negara dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini. Kami meminta DPR bersungguh-sungguh. Kami yakin Ketua DPR dan wakil pimpinan DPR lainnya, Mbak Puan Maharani dan yang lain, masih punya hati nurani. Stop Omnibus Law, jangan dibahas masalah ketenagakerjaan, drop di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut. Tapi kami akan mendukung investasi masuk dengan tetap membawa kesejahteraan bagi buruh. Hal yang kedua tentang iuran BPJS,